satu dari tiga perempuan itu pernah mengalami kekerasan selama hidupnya. Nah, dari perbandingan populasi semua manusia yang ada di permukaan bumi, itu artinya 1 miliar perempuan pernah mengalami kekerasan di dalam hidupnya. Tapi apa yang tampak selama ini itu hanya sedikit gitu. Nah, banyak sekali yang tidak tampak, mulai dari orang yang ada di sekitar kita, mungkin bahkan kita sendiri pernah menjadi korban gitu kan. Nah, belum lagi, dan itu tidak hanya kekerasan seksual gitu ya, tapi kekerasan ini juga terjadi dari berbagai macam aspek, mulai dari budaya kita, mungkin juga agama atau sistem yang ada di sekitar kita. Itu yang paling penting, yang banyak sekali mendiskriminasi teman-teman perempuan selama ini gitu. Menari itu adalah, secara simbolik itu adalah sebentuk perlawanan. Kenapa? Karena ketika perempuan atau ketika orang pernah mengalami kekerasan di dalam hidupnya, dia jauh dengan dirinya, jauh dengan tubuhnya gitu kan. Dia merasa asing dengan dirinya gitu. Nah, menari ini kita gunakan sebagai cara dia, kita masuk lagi ke dalam diri kita. Kita bergerak, kita menggunakan semua alat alat tubuh kita. Kita bangkit, kita menari di tempat umum, kita di tempat umum yang teman-teman perempuan atau teman-teman marginal lainnya merasa tidak aman berada di tempat umum, tapi kita menari di sini di malam ini.